Impor beras asal Vietnam menjadi perhatian khusus Kementerian Perdagangan. Calon Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi berjanji akan segera menyelesaikan kasus impor beras ilegal dari Vietnam. Lutfi berjanji akan mengusut tuntas bila ada beras ilegal. Suatu situasi lapangan yang sejajar dan seimbang. Dan saya berjanji bahwa kalau ada yang ilegal pasti akan diperangi, tetapi pada masalah yang sensitif ini kita ingin supaya terjadi perpaduan harga yang baik bagi masyarakat dan produsen-produsen dari